Alaihi Wasallam, tempat peristirahatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selamanya di dunia ini, Bapak Ibu yang terhormat. Dalam artian kita sudah sangat dekat dengan beliau berada, Bapak Ibu yang terhormat. Di sini ada yang kami perlu sampaikan ya tentang di mana keutamaan Masjid Nabawi yang tadi kami sampaikan ya. Salat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 salat di masjid yang lainnya, Bapak Ibu yang terhormat. Dan juga di situ di Masjid Nabawi, Bapak Ibu yang terhormat, ya, kami menghimbau karena di sana terdapat Masjid Nabawi terdapat halaman dan di sana terdapat pintu gerbang yang bertulis angka-angka, ya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kami ingatkan kembali ketika Bapak Ibu keluar dari hotel, ya, tetap memakai ID card, ya, jangan sampai lepas, ya, karena ini adalah sebagai tanda data pribadi Bapak Ibu di Furman selama berada di dua kota haramain. Ingat, paspor Bapak Ibu berada di petugas, dikumpulkan di petugas sebagai intinya ID card yang Bapak Ibu sekarang pakai, ya, dan situ juga mempermudah Bapak Ibu untuk ketika salah satu Bapak Ibu di Furman ada yang tersesat, ya, di situ terdapat nama hotel, nama tour leader dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga nomor kami yang bisa dihubungi. Jadi ketika andaikan Bapak Ibu tersesat, ya, atau bingung untuk arah kembali ke hotel, ya, Bapak Ibu bisa menunjukkan dan minta bantuan terhadap orang yang sesama Indonesia atau kepada petugas yang ada di Masjidil Nabawi, Bapak Ibu yang terhormat. Dan ingat di sini air zam-zam, ya, air zam-zam itu hanya ada yang di dalam tong yang berwarna coklat, ya. Untuk air zam-zam yang di keran-keran biasa itu air biasa, Bapak Ibu, ya, bukan air zam-zam. Karena air zam-zam yang pusatnya itu ada di kota Mekah. Jadi nanti Bapak Ibu ketika tiba di kota Mekah, semua yang di sekeliling Masjidil Haram, ya, itu semua air zam-zam. Kalau yang di sini hanya yang diwadahin tong berwarna coklat, Bapak Ibu di Furman. Bisa dilihat kita sudah sangat dekat, di depan sudah terlihat menara Masjidil Nabawi, Bapak Ibu di Furman. Ya, kita sudah sangat dekat apa yang telah kita inginkan, apa yang telah kita rindukan, yaitu ingin berziarah terhadap junjungan dan pimpinan kita kelak di dunia dan di akhirat adalah seorang pemimpin dan akan memberikan syafaat kepada kita semua. Dan semoga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu Furman, insyaallah untuk makan pagi masih ada, jadi kita turun dari mobil langsung ke restoran. Setelah itu nanti akan disampaikan apabila ada agenda penambahan, ya, kita masih berkomunikasi, ya. Jadi sarapan terlebih dahulu, nanti untuk masalah koper akan diurus oleh tim yang ada di hotel, ya. Jadi Bapak Ibu di Furman tidak usah khawatir, insya Allah aman. Kecuali barang-barang yang ada di kabin, ya, di atas bis sekarang, itu dibawa Bapak Ibu. Jangan ada yang tertinggal, ya. Mungkin ada penambahan. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota suci Madinah. Kita insya Allah akan bertemu dengan beliau yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, di buminya yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Makanya yang menjadi tugas kita bagaimana kita menjadi kekasihnya Rasulullah. Jangan sampai kita menyakiti perasaan Rasulullah di hadapan beliau. Marilah kita jaga akhlak kita semuanya di sini semuanya, ya Allah. Semoga kita mudahkan dalam beribadah. Semoga Rasulullah bangga dengan kita. Beliau yang besok di hari akhir, beliau sangat sibuk untuk mencari kita berkat syafaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan lahir untuk menjadi akhlak yang terbaik meniru para Rasulullah SAW. Mulai saat ini.